Okey, kalau awak perasan, awak dah tengok buku teks. Dah buka buku teks awak. Dah cuba tengok-tengok buku teks awak tu. Okey, apa topik pertama yang awak akan belajar nanti? Awak rasa-rasa lah, apa topik pertama yang awak akan belajar nanti? Topik apa? Apa yang ada dekat situ? Topik apa yang awak akan belajar? Mula-mula sekali. Kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik. Okey, sebenarnya kemahiran saintifik ni awak dah belajar daripada awak tahun 1. Tahun 1 ada kemahiran saintifik, tahun 2 ada kemahiran saintifik, tahun 3 ada kemahiran saintifik, tahun 4, tahun 5, tahun 6 nanti pun ada. Setiap tahun awak akan belajar kemahiran saintifik. Cuma untuk tahun 4 dia ada beberapa pertambahan dalam kemahiran proses sains. Kemahiran saintifik tu terbagi kepada dua, okay? Kemahiran manipulatif sains dan kemahiran proses sains. 1, 2, 3 awak belajar 9 kemahiran proses sains. Okey, ya, siapa yang angkat tangan tadi? Okey, kalau tak ada apa-apa jangan angkat tangan . Nak tanya soalan baru angkat tangan. Okey, kalau 1, 2, 3 awak ada 9 kemahiran proses sains yang awak dah belajar, tapi bila awak masuk tahun 4 dia akan lengkapkan semua kemahiran proses sains yang awak perlu tahu sebelum masuk ke sekolah menengah nanti. So ada 12 secara total. Okey, jadi satu-satu kemahiran proses sains ini saya akan sentuh bila kita jawab soalan-soalan yang perlu awak menulis sendiri jawapannya nanti. Okey, tapi untuk malam ni saya taklah buat soalan tu lagi. Okey, kita akan buat soalan adika pilihan sahaja dahulu. Okey, kita tengok topik yang pertama iaitu manusia. Okey, manusia ni awak akan belajar tahun 4 awak belajar, tahun 5 awak belajar, tahun 6 pun nanti awak belajar. Setiap tahun awak akan belajar sistem yang ada dalam badan kita secara secara menyeluruh lah. Okey, tahun 4 awak belajar sistem pernafasan, tahun 5 nanti awak belajar sistem rangka, okey, tahun 6 nanti sistem pembiakan. Dia ajar sikit-sikit supaya awak dapat kuasai semua sistem yang ada dalam badan kita. Okey. Yang pertama, kita tengok dulu organ pernafasan manusia. Siapa tahu organ pernafasan manusia? Ada berapa? Ada berapa organ pernafasan manusia? Siapa tahu? Cepat-cepat. Dua dia. Okey, dia jawab dua. Farisha pun jawab dua. Okey. Siapa lagi jawab ni? Oh, semua jawab dua, 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 dua. Dua, 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 tiga. Siapa jawab tiga ni? Farisha jawab tiga. Tadi siapa jawab dua? Aish jawab dua. Dayang. Siapa ni? Dua Farisha Nur Ain dua. Aish dua. Farisha Syed. Oh, bye-bye Farisha rupanya. Farisha dua. Tihani 2, Matthew 2, Adriana 2, Hana Delisha 2, Aaron 2, Aimi 2, 2. Okey, 2 tu apa? 2 apa? Apa dia? 2 tu apa? Organ pernafasan. Apa? Apa? 2 tu apa? Awak bernafas guna apa? Awak bernafas guna apa? Telinga, mata, hidung, mulut. Jari, dahi. Ada berapa? Kita ada dua. Awak tak tulis dua, 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 dua banyak tu. Saya tak cakap lagi dua tu betul ke salah. Ada apa dia dua tu? Ramai jawab dua ni. 22 pun ada. Oh, hidung dan mulut. Paru-paru. Jantung. Asrawajdi jawab jantung. Hitung. Apa hitung? Raif, Zaya, Selaya. Hidung dan mulut, paru-paru. Okey. Ada yang sebut
tulis kat sini dua, ada yang tulis paru-paru, ada yang tulis hidung dan mulut. Okey, sebenarnya organ pernafasan ada lebih daripada dua. Okey, ada lebih daripada dua. Okey, kita bernafas guna hidung. Okey, daripada hidung tu udara dibawa masuk melalui trakea ke peparu. So, kita ada tiga organ pernafasan yang terlibat. Okey, kita tengok dululah satu-satu. Okey, bernafas merupakan satu proses hidup. Okey, proses hidup ni apa? Kalau proses hidup ni manusia tak buat, manusia punya hidup tu ataupun manusia tidak dapat melakukan, tidak dapat hidup dengan cara yang normal lah. Okey, cara yang normal. Yang pertama sekali, kalau bernafas, awak tak boleh bernafas jadi apa? Tak payah dia, tak payah salin. Nanti saya bagi link nota ni semua, jangan risau. Okey, tak perlu salin. Okey. Okey. Apa akan jadi kalau manusia tak bernafas? Dia akan mati. Ya, yeah, betul. Manusia akan mati. Okey, itu proses hidup yang pertama, yang paling utama, yang paling penting, bernafas. Kedua, manusia akan buat perkumuhan dan penyah tinjaan. Okey, perkumuhan dan penyah tinjaan. Yang ni nanti kita akan belajar. Seterusnya, pembiakan gerak balas terhadap rangsangan. Semua hidupan termasuk manusia bernafas bagi mendapatkan oksigen untuk terus hidup. Okey, tak payah tak payah salin. Nanti saya bagi link nota dia. Okey. Nanti sekejap. Saya bagilah kat awak terus nanti. Risau sangat. Mana saya simpan link nota saya. Alright. Okey, dekat sini, ni saya punya site ni. Okey, dekat situ. Okey, kita stop sekejap. Awak tengok kat sini. Okey, saya dah bagi link nota tu dekat chat. Okey, dekat chat. Awak tengok nanti. Lepas tu awak save lah bookmark ke apa ke. Saya punya link tu. Okey, awak pergi dekat ni, site saya ni. Okey, yang saya bagi tu. Nanti, nanti, nanti. Bukan sekarang. Sekarang ni awak simpan je benda tu dulu. Okey, awak save lah kat mana-mana pun. Okey, pergi dekat Nota Science. Okey, dekat Nota Science. Okey, dekat sini dia ada menu kat sini. Awak klik kat tahun 4. Dekat sini ada nota. So, nanti awak rujuk je nota tu. Bila-bila dekat sini. Okey, ni nota yang kita gunakan untuk malam ni. Cuma dekat sini tak ada video lah. Kita tak masukkan video. Okey, ni bila-bila awak nak rujuk nanti awak rujuk je dekat sini. So, tak perlu salin. Boleh? Boleh. Alright, kita sambung balik. Okey. Okey. Pernafasan adalah proses hidup yang melibatkan pengambilan udara. Tarik nafas. Okey, tarik nafas semua. Tarik nafas. Lepas. Tarik. Lepas. Okey. Tarik nafas itu adalah proses kita nak ambil udara daripada persekitaran kita masuk ke dalam badan. Okey. Dan hembus nafas adalah proses untuk kita keluarkan udara yang tidak diperlukan dari badan ke persekitaran kita. Okey. Itu adalah dua proses yang berbeza. Okey. Satu tarik nafas. Satu hembus nafas. Tapi kedua-duanya perlu berjalan. Kalau tak, ada ke orang dia hidup dia tarik nafas je. Dia tak pernah hembus nafas. Ada? Ada tak? Siapa yang awak pagi? Okey, hari ni satu hari sebab besok hari Rabu. Jadi saya nak tarik nafas je. Saya tak nak hembus nafas. Awak nak simpan udara awak dalam badan tu jadi apa? Jadi balon. Okey? Tak eh? Tak ada orang yang boleh hidup dengan mengambil nafas je. Tarik nafas je. Tak ada. Okey. Kalau hari tu dia nak hembus nafas je. Dia tak ada udara dia nak hembus dah. Dia nak hembus apa lagi? Okey, tak ada. Jadi tarik nafas dan hembus nafas kena berjalan untuk kita mendapatkan gas yang diperlukan dalam pernafasan. Okey, terdapat perbezaan dalam cara manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan bernafas. Organ-organ yang digunakan juga berbeza. Okey. Okey. Ini tadi. Apa? Organ-organ yang terlibat. Tadi siapa yang jawab? Tiga tadi.
Tiga tu betul lah. Siapa yang jawab dua tadi? Kurang. Tepat. Jawapan dia adalah tiga. Okey. Organ pernafasan yang terlibat untuk manusia adalah hidung, trakea dan juga peparu. Okey. Hidung kita boleh nampak. Siapa yang tak nampak hidung dia? Siapa yang tak nampak hidung dia? Ada yang tak nampak hidung? Nampak. Ha. Okey. Siapa yang dia tak pernah jumpa? Dia tak pernah tahu pun hidung dia duduk kat mana? Ha, ada ke orang hidung dia bukan dekat muka? Ada? Ada siapa-siapa yang hidungnya bukan berada di muka? Okey, jadi hidung kita boleh nampak tapi trakea dan peparu kita tak boleh nampak lah. Siapa yang pernah nampak peparu dia? X-ray tu lain lah. Okey, tapi kita takkan nampak lah peparu kita secara secara maujud. Okey, secara maujud tu secara live lah. Okey, kita tak boleh tengok lah peparu kita. Tak pasal-pasal nak tengok peparu kenapa. Okey, jadi ada tiga organ yang terlibat dalam pernafasan manusia. Okey, nanti ada yang tanya, cikgu, saya boleh je bernafas. Saya tutup hidung saya. Okey, saya bernafas guna mulut. Boleh je udara masuk? Okey, adalah yang tanya saya macam tu. Tapi, ya, memang boleh udara masuk. Tetapi, udara, mulut tidak digunakan. Fungsi utama mulut bukan untuk pernafasan. Okey, faham eh? Fungsi utama mulut bukan untuk pernafasan. Mulut guna untuk apa? Makan. Ya. Makan dan bercakap. Kita makan dan bercakap. So, walaupun ada yang cakap udara boleh masuk ikut mulut, tetapi mulut bukan organ yang kita gunakan untuk pernafasan. Okey, ada yang baru masuk lagi. Okey, seterusnya, manusia normal mempunyai dua peparu, iaitu peparu kanan dan juga peparu kiri. Okey, peparu kanan dan peparu kiri. Hidung disambungkan ke peparu oleh trakea. Ni eh, hidung kita ni, okey, hidung dia akan disambungkan ke peparu melalui trakea. Sebenarnya trakea ni kalau awak Google lah. Kalau awak rajin Google lah apalah semua tu. Okey, bila awak Google, selain daripada trakea ada satu saluran lagi yang bawa makanan masuk ke dalam badan kita. Dekat situ juga laluan dia, tapi bukan trakea ni. Okey, itu esophagus yang akan bawa makanan masuk ke perut. Itu kita belajar nanti, sistem lain. Hari ni kita tak belajar sistem-sistem lain. Kita belajar sistem pernafasan sahaja. Okey. Hidung dan trakea ini membentuk saluran pernafasan. Okey. Kita kalau ada hidung, tak ada trakea, udara tu nak pergi ke peparu ikut mana? Tak ada jalan dah nak pergi ke peparu. Okey. Kalau awak suka tengok cerita-cerita apa? Cerita-cerita yang macam berasaskan perubatan sikit lah. Okay lah. Kalau awak tengok ada orang cedera. Cedera selalunya kadang-kadang yang dia tak boleh bernafas tu, ada orang guna pisau untuk tembuk laluan ni supaya dapat masukkan udara. Okay lah. Dia mungkin dia punya saluran pernafasan tersekat ke. Saya suka jugalah tengok cerita-cerita macam tu. Okay. Sekarang kita tengok lagi apa kepentingan bahagian-bahagian ni tadi. Fungsi-fungsi bahagian ni tadi. Okay. Bila kita bernafas, okey, ini ada sedikit pembetulan. Kalau dalam buku teks awak tu, okey, dalam buku teks awak, dia highlightkan bila kita tarik nafas, kita akan sedut udara yang lebih oksigen masuk ke dalam badan. Okey, sebenarnya dekat situ ada sedikit pembetulan. Bila kita tarik nafas, okey, kita tak boleh pilih pun gas apa yang nak masuk ke dalam badan kita. Faham? Okey, jadi bila kita tarik nafas, peparu tu yang berfungsi untuk serap oksigen dan dibawa masuk ke seluruh badan. Okey, dekat peparu tu. Jadi kita tarik nafas, dia akan bawa je lah gas apa yang masuk. Tu pasal kalau berlaku kebakaran, selalunya kan, kalau berlaku kebakaran, dia bernafas. Kalau manusia boleh filter gas, dia akan tarik oksigen je lah walaupun berlaku kebakaran. Okey, asap yang tebal tu. Tapi hakikat sebenarnya benda itu tidak
berlaku bila kita bernafas, kita akan sedut apa saja udara yang ada di sekeliling kita. Okay? Apa saja udara yang ada di sekeliling kita. Jadi itu adalah tugas peparu kita untuk dapatkan oksigen. Oksigen dan dibawa masuk ke seluruh fungsi badan lah. Okay. Kita duduk dekat kawasan yang saya rasa sesak jugalah kan. Kita ada banyak kenderaan dekat jalan raya. Okay. Kalau kita keluar je sikit-sikit jumpa jam kan. Banyak sangat kenderaan dan udara di persekitaran kita pun tidaklah sebaik kawasan-kawasan yang dikelilingi oleh hutan ataupun kawasan-kawasan luar bandar, kawasan-kawasan air terjun. Siapa yang pernah pergi masuk hutan? Camping ke? Pergi pergi hiking ke? Siapa yang ikut parent dia pergi hiking? Oh, ramai kat ni. Okay. Ada perbezaan tak udara yang awak sedut dekat situ dengan udara yang kita sedut hari-hari kat sini? Ada. Okay. Apa perbezaan dia, Farisha? Mana macam mana nak explain? Okay. Macam mana yang lebih senang kita bernafas? Udara manakah yang lebih kita selesa? Kawasan mana yang kita lebih selesa untuk bernafas? Kawasan hutan ataupun dekat kawasan yang bandar macam kita? Mestilah dekat kawasan hutan. Sebab apa dekat kawasan hutan tu kita lagi senang bernafas berbanding ke kawasan yang sesak macam dekat tempat kita ni? Ada pokok. Dekat kawasan hutan selalunya dia dipenuhi dengan tumbuhan-tumbuhan hijau. Okey, tumbuhan ni fungsi dia yang utama sekali adalah untuk mengawal membekalkan oksigen kepada persekitaran. Jadi kawasan-kawasan tu bila yang kandungan oksigennya tinggi, jadi kita akan dapat bernafas dengan lebih selesa lah. Okay. Okay, kita tengok ya. Pernafasan adalah proses mengambil oksigen. Ni tadi saya dah cerita. Okay. Melalui kita tarik nafas dan menyingkirkan karbon dioksida dan wap air melalui proses menghembus nafas. Okay. Jadi yang keluar tu betul lah. Menghembus nafas, kita keluarkan karbon dioksida, karbon dioksida dan juga wap air. Cuma yang masuk tadi kita akan lebih, peparu akan lebih mengambil oksigen untuk kegunaan badan kita. Okey. Okey, peparu ni penting, sangat-sangat penting. Sebabnya peparu ni adalah berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara oksigen semasa kita menarik nafas dan juga kita nak keluarkan karbon dioksida semasa kita menghembus nafas. Beberapa orang pelajar sedang bermain bola sepak di padang sekolah. Walaupun pagi itu sejuk, mereka tetap berpeluh. Aktiviti ini juga membuatkan mereka bernafas dengan sangat cepat. Apakah proses-proses hidup yang dijalankan oleh mereka? Pernafasan adalah satu proses hidup yang melibatkan udara disedut ke dalam badan dan disingkirkan daripada badan. Cara manusia bernafas dan organ yang digunakan untuk bernafas berbeza daripada haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Bahagian-bahagian badan yang berkaitan dengan proses pernafasan manusia adalah hidung, trakea dan peparu. Manusia normal mempunyai dua peparu, peparu kanan dan kiri. Hidung disambungkan ke peparu oleh trakea, salur udara. Hidung dan trakea membentuk saluran pernafasan. Saluran pernafasan membolehkan udara daripada hidung memasuki peparu. Respirasi adalah proses mengambil oksigen di dalam udara yang kita sedut dan menyingkirkan karbon dioksida dan wap air di dalam udara yang kita hembus keluar. Peparu dipanggil sebagai organ pernafasan kerana pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida berlaku di situ. Okey, nanti bila awak masuk ke sekolah menengah, awak akan belajar pula apa dia ni, nama-nama bahagian-bahagian dalam peparu ni pula. Okey, bukan berhenti setakat tahun 4 ni je sistem pernafasan ni. Nanti awak akan belajar secara lebih mendalam bila awak masuk ke sekolah menengah. Okey, kita tengok
proses pernafasan manusia pula. Okey. Eh, ni macam dah buat je tadi. Oh, belum. Okey, kita tengok apakah itu pernafasan. Okey, bila soalan ni selalunya kalau awak hari tu ada UASA tak? Masa tahun 3, ada jawab exam? Ada. Ah, okey. Macam tahun ujian. Ya, betul. Okey, nanti masa tahun 4 ni ujian dia, dia soalan tu disediakan oleh pihak lembaga peperiksaan lah. Okey, lembaga peperiksaan. Jadi memang akan ada exam lah untuk 5 subjek tadi. Okey, BM, Math, Science, BI dan juga sejarah awak akan belajar. Okey, ada exam yang soalannya bukan cikgu sekolah awak buat. Itu soalan yang dah disediakan oleh lembaga peperiksaan. So, ada soalan yang awak perlu tulis jawapan dia. Okey, jangan main reaction, boleh? Okey, ada soalan yang awak perlu tuliskan jawapan dia. Okey, ada soalan yang awak pilih sahaja jawapannya. Soalan adika pilihan tu lah, A, B, C, D tu. Cikgu. Okay. Yep. Cikgu, ada banyak benda lah macam bunga-bunga tu, bunga kusat lah. Okay, Dia. Jangan main reaction. Yep, saya tengok setting benda ni. Sebab selalu saya tak guna akaun. Okay. Dah, saya dah off pada muka korang. Okay. Dah lupa dah apa saya nak cakap tadi. Ni main lagi reaction tu. Okay, dia macam ni. Soalan bahagian B. Okay, dia ada A, soalan bahagian A, soalan bahagian B, soalan bahagian C. Soalan bahagian A, awak pilih saja jawapan dia A, B, C, D. Itu soalan Anika pilihan. Tapi soalan bahagian B adalah soalan objektif, masih soalan adika pilihan tetapi dalam bentuk yang berbeza. Yang itu awak kena padankan, suaikan, awak gariskan, bulatkan. Dia contoh dia macam tu. Isi tempat kosong. Dia soalan objektif tetapi pelbagai respon. Yang itu awak kena ni sikit. Soalan bahagian C pula, soalan bahagian C ni yang paling banyak markah dan paling susah nak skor. Okay. Soalan bahagian C, awak kena tulis jawapannya. Awak kena tulis jawapannya berdasarkan pengetahuan sains awak. Cuma, satu saya nak ingatkan, bila awak jumpa UASA nanti, okay, UASA tu ujian akhir sesi akademik. Okay, jadi, walaupun awak ada markah, tetapi awak takkan ada grade. Tak ada grade A, tak ada grade B, tak ada grade C, D, E, F, G, semua tu tak ada. Yang ada awak punya markah tu dia akan convert kepada tahap penguasaan TP. Selalunya untuk dapat TP 6 markah awak kena 42 ke atas. Okay. Jadi awak kena bacalah nota-nota ni. Contohnya soalan yang bakal ataupun mungkin akan keluar. Apakah yang dimaksudkan dengan proses pernafasan? Okay, pernafasan adalah proses pengambilan udara ke dalam badan dan penyukiran udara daripada badan. Itu maksud pernafasan. Okey. Okey, bagaimana kita nak ambil udara? Ambil udara kita libatkan proses menarik nafas. Okey, menarik nafas itu adalah proses mengambil udara. Dan udara yang masuk ke dalam badan itu kita panggil udara yang disedut. Okey. Jadi kalau kita nak hembus nafas pula, okey, kita punya proses untuk keluarkan udara daripada badan itu adalah proses menghembus nafas. Dan udara yang keluar tu kita panggil udara hembusan. Yang ni nanti saya detailkanlah bila kita buat soalan-soalan yang perlukan awak tulis. Hari ni kita belajar ni je dulu, konten je dulu. Okey, saya nak konten tu ada dekat kepala otak awak sebelum saya pergi ke bahagian-bahagian yang lebih sukar. Okay, jadi yang ni kita belajar je dulu. Okay. Nanti awak rujuk dekat nota yang saya bagi . Yang ni nampak susah sikit. Bukan susah sikit, dia punya tulisan kecil. Peparu dilindungi oleh tulang rusuk dan diafragma membantu mengawal tekanan di dalam peparu. Okay, ni. Ini
Proses, saya cerita ni lah. Tak payah baca nota ni. Susah ni. Okay, macam ni. Bila kita tarik nafas. Okay, semua tarik nafas. Tangan lupa. Tangan letak dekat sini. Dekat, awak rasa tak tulang awak? Tulang rangka. Ada tulang kan dekat kita punya dada ni. Siapa tak ada tulang tu, saya tak tahulah. Okay. Kita pegang kat situ. Okay, tarik nafas. Bila awak tarik nafas, lepas kan arwah belakang. Okay, lepas. Okay, tarik lagi. Awak akan rasa dada awak kembang. Okay, dada awak membesar. Betul tak? Bila kita tarik nafas, udara apa, kita rasa dada kita membesar. Mengembang. Okay, kenapa dada kita mengembang? Ini adalah untuk memastikan udara yang kita sedut masuk dapat dibawa masuk dengan kuantiti yang lebih banyak. Okay. Itu pasal bila kita tarik nafas, kita punya dada rasa kembang. Dan kita punya tulang ni, okay, dekat ni. Sebenarnya dekat bawah tu dia ada satu otot yang kita panggil ni. Diafragma ni. Ni bawah ni. Okay. Ni dekat bawah ni kita ada satu otot yang kita panggil diafragma. Jadi udara tu bila dia kita tarik nafas, kita punya paru ni, dada kita akan mengembang. Supaya udara yang dapat kita bawa masuk ke dalam badan tu banyak dia punya kuantiti. Okay. Jadi tengok dada bergerak ke atas dan ke arah luar tu mengembang lah. Okay. Lepas tu diafragma mengecut dan mendata, peparu akan mengembang supaya udara yang dapat dibawa masuk tu banyak. Itu bila kita tarik nafas. Bila kita hembus nafas pula. Okay, tarik nafas, hembus. Okay, tarik, hembus. Bila kita hembus, kita punya peparu ni, dada kita ni, dia akan bergerak ke bawah dan ke dalam. Okay, maknanya dia akan mengecut. Jadi bila ruang dekat dada kita ni kecil, peparu dekat tu akan kembali ke saiz asal. Supaya apa saja udara yang kita tak perlukan di dalam badan, dapat dibawa keluar. Dia macam kita tiup belon. Okay, kita tiup belon. Dia tiup, belon tu makin lama makin besar. Lepas tu kita tekan pula belon tu. Jadi udara dalam belon tu akan keluar. Okay. Jadi bila kita tiup belon, dia jadi terbalik lah. Bila kita tiup tu sebenarnya macam kalau kita proses pernafasan, udara kita bawa masuk ke dalam belon. Dah hembus nafas, bila kita tekan belon tu, udara daripada dalam belon tu akan keluar. Itu mewakili menghembus nafas. Nanti kat sekolah minta cikgu awak buat simulasi dia ada. Okay, simulasi kalau awak tengok dalam buku teks tu, dia ada yang guna straw kan. Yang hujung straw tu ada belon. Ada yang mungkin dia nak buat tu, dia mungkin taruh dekat t-shirt. Lepas tu dia detailkan macam mana proses pernafasan berlaku. Itu semua simulasi lah. Michael mengambil bahagian dalam perlumbaan pada hari sukan sekolah. Walaupun dia menang perlumbaan tersebut, dia termengah-mengah di garisan penamat. Jurulatih mengatakan bahawa Michael termengah-mengah kerana dia perlu menyedut lebih banyak udara ke dalam peparunya. Udara mengandungi oksigen yang diperlukan untuk pernafasan. Pernafasan adalah proses pengambilan udara ke dalam badan dan menyingkirkan udara keluar daripada badan. Pengambilan udara dipanggil menarik nafas dan udara tersebut dipanggil udara yang disedut. Menyingkirkan udara dipanggil menghembus nafas dan udara tersebut dipanggil udara hembusan. Peparu dilindungi oleh tulang rusuk dan diafragma membantu mengawal tekanan dalam peparu. Apabila kita menarik nafas, udara masuk ke dalam badan melalui hidung atau mulut. Semasa menarik nafas, dada bergerak ke atas dan keluar. Diafragma mengecut dan mendata. Ini menyebabkan dada dan peparu mengembang. Pada masa yang sama, udara mengalir melalui hidung, turun ke trakea dan kemudian ke peparu. Udara yang disedut kaya dengan oksigen dan mempunyai kurang karbon dioksida berbanding udara hembusan. Oksigen diserap oleh badan dari peparu. Apabila kita menghembus nafas, udara keluar daripada badan kita melalui hidung atau mulut. Semasa menghembus nafas, dada bergerak ke bawah dan ke dalam. Diafragma mengendur
dan melengkung ke atas. Dada dan peparu kembali kepada saiz asal. Pada masa yang sama, udara mengalir keluar daripada peparu ke trakea dan keluar melalui hidung atau mulut. Udara hembusan mempunyai kurang oksigen tetapi mengandungi wap air dan lebih banyak karbon dioksida daripada udara yang disedut. Karbon dioksida disingkirkan ke peparu oleh badan. Okey. Okey, kita tengok kepada kadar pernafasan manusia pula. Okey, kita tengok Kadar pernafasan, kadar pernafasan ni adalah bilangan pergerakan dada dalam satu minit. Okey. Saya bagi satu minit. Sekejap. Apa lari sini ni? Ish. Okey, saya bagi awak masa satu minit. Okey, satu minit awak pegang dada awak sekarang. Okey, bila saya cakap dia mula, awak kira pergerakan dada awak. Ke dada awak tak bergerak? Gerak tak? Okey, kita test dulu. Pegang semua dada. Okey, dah ready. Kita akan kira. Kita akan kira pergerakan dada kita dalam masa satu minit. Okey, saya on je timer ni. Kita akan mula. Okey, semua sedia? Nanti dah cukup satu minit, awak tulis berapa kadar pergerakan dada awak dekat chat. Okay, ready. Satu, dua, mula. Tuliskan jawapan awak dekat apa, berapa pergerakan dada awak dekat ruangan chat. 20, 52, 79. Wow. 133. Uyo. 22, 31, 50, 27, 63, 190, 77, 57, 34, 30, 31, 23, 57. 78, 25, 19, 14, 69, 21, 49, 60, 63, 57, 14, 90, 14. Okey, dah cukup. Okey, dah semua dah tulis. Okey, sebenarnya apabila kita bernafas, oi, dua ais kau apa ikan paus? Okey.
Bila kita bernafas, dalam masa satu minit, kita punya pergerakan dada tu dia tak samalah. Memang tadi pun saya punya tujuan sebenarnya nak tengok awak punya pergerakan tu. Sebenarnya tak, jarang-jarang ada manusia yang dia punya kadar pernafasan tu sama je semua satu kelas. Tak, tak ada eh. Tapi yang saya pelik ice tu tadi, dua dia punya kadar pernafasan. Selalu dia apa, mamalia yang duduk dekat dalam laut je yang boleh bernafas macam tu, dia punya kadar. Okey, jadi kita tengok kadar pernafasan akan berubah apabila kita bernafas dengan lebih cepat. Okey, nanti kita tengok kenapa kita perlu bernafas dengan lebih cepat dan kenapa kita boleh bernafas dalam keadaan yang kadar yang perlahan. Ada kuis, jangan risau. Okey, kadar pernafasan semasa berehat, ni secara puratanya adalah 13 kali seminit. Okey, tadi semua mengelabah, saya tak tahu kenapa. Sebab mungkin muzik dia ikut. Okey, orang yang berbeza mempunyai kadar pernafasan yang berbeza. Itu tadi kita dah tengok dah. Orang yang berbeza mempunyai kadar pernafasan yang berbeza. Okey, jadi semua orang awak tadi tu kadar pernafasannya berbeza-beza. Okey, kadar pernafasan seseorang meningkat apabila dia memerlukan tenaga tambahan. Okey, faktor yang mempengaruhi kadar pernafasan, okey, yang ni ada keluar dalam exam hari tu. Okey, faktor yang mempengaruhi kadar pernafasan, jantina, umur, kadar kesihatan, jenis aktiviti, emosi, altitude. Altitude ni apa? Ketinggian. Okey, semakin tinggi sesuatu tempat tu, kandungan udara dia semakin berubah, okey, mungkin lebih nipis lagi. Macam awak pernah tengok tak berita ke apa ke yang dia cakap, okey, kawasan ini ada berapa pada paras laut dia punya altitude dia, okey, itu contoh dia. Mungkin tengok, kalau awak tengok dokumentari yang melibatkan orang-orang pergi daki Gunung Everest tu, sampai satu peringkat dekat Gunung Everest tu dia perlukan tangki apa, oksigen. Okay, sebab semakin tinggi kita bergerak jauh daripada paras laut, kandungan udara tu semakin nipis dan akan sukar untuk kita bernafas. Okay, cuaca pun mempengaruhi kadar pernafasan. Ya Hazim, ada kuis kejap lagi. Okay. Okey, ketika berehat, kadar pernafasan kita adalah rendah, iaitu kira-kira 13 kali seminit. Apabila bersenam, okey, siapa yang selalu ikut parent dia pergi jogging ke, pergi cycling ke? Ada? Oh, ramai. Okey. Selalunya jadi apa bila awak lepas buat aktiviti-aktiviti senaman tu, aktiviti-aktiviti fizikal tu? Ada yang kata, oh, kadang-kadang. Okay. Selalunya bagaimana lepas awak jogging tu, apa yang awak buat? Minum air. Minum air, lepas tu pergi kedai mamak. Ha? Penat. Okay, masa penat tu bagaimana kadar pernafasan awak? Lepas jogging, tidur. Syarifah Zuhaira pergi McD. Wow. Oh, tahu lah Taman Tasik Cyber sebelah tu ada McD kan. Mak Alif main game, minum air, laju. Okay, selalunya lepas kita berlari tu, yang kita tercungap-cungap tu, kenapa kita tercungap-cungap? Itu sebab kita memerlukan oksigen yang lebih. Jadi masa tu kadar pernafasan kita akan meningkat. Okay, itu yang bila bersenam, kadar pernafasan kita adalah tinggi, iaitu kira-kira 30 kali seminit. Kadar pernafasan, ya, bukan denyutan jendutan nadi kita tu, bukan, tak ada kena-mengena. Adalah kena-mengena tapi tak masuk dalam kita punya topik ni. Semasa bersenam, badan kita memerlukan udara yang banyak, memandangkan lebih banyak udara disedut ke dalam paru-paru, itu akan meningkatkan kadar pernafasan kita. Ni ada siapa yang pergi berbasikal weekend ke pagi esok ke? Ada siapa nak pergi ni cycling pergi besok pagi? Ada saya. Ramai. Bagus. Mungkin ada yang nak pergi. Setiap hari saya ada pergi basikal. Wow. Okay. Ada yang setiap hari pergi berbasikal. Ada yang setiap hari diikut parent dia pergi jogging. Ada yang apa, mungkin
Main game tak masuk eh. Yang main game kat handphone ke apa tu tak ada kena-mengena. Itu bukan aktiviti fizikal. Main bola, okey, jogging kat treadmill pun okey je, tak ada masalah. Okey. Jadi buat. Okey. Kita sambung. Okey, mengapa kita perlu aktif dalam bersukan? Sukan okey. Aktif eh, bukan kita, dia ada beza. Okey, saya aktif bersukan tapi saya tak pernah berwakil sekolah. No, itu dua perkadaan yang berbeza. Okey, katalah awak aktif bermain bola sepak tapi tak semestinya awak adalah pemain bola sepak yang baik. Jadi dia tak kisah. Kita kalau bersukan, bersukan bukan untuk pertandingan. Itu untuk rekreasi. Okey, jadi apa yang penting awak perlu lakukan itulah untuk kekalkan kesihatan. Okey. Tu anak saya pun saya risau. Kadang-kadang asyik duduk main game. Kan? Okey. Ni cuti ni biar saya bagi je dia pergi ke apa? Cycling ke apa ke. Okey, sukan adalah perlu untuk mengekalkan kesihatan dan membuatkan jantung menjadi lebih kuat. Sukan membuatkan jantung mengepam darah dengan lebih cepat dan berparu berfungsi dengan baik. Berparu ni tadi penting eh. Jantung ni kita tak masuk dalam sistem pernafasan. Yang penting ni peparu. Okay. Contoh aktiviti harian yang membuat mengekalkan kesihatan yang baik adalah berjoging dan berbasikal. Okey, ini pula situasi ataupun tempat. Oh, siapa yang baru balik swimming tu tadi. Okey. Kadar pernafasan berkurang apabila paras oksigen meningkat. Okey, jadi bila keadaan tempat yang banyak oksigen macam dekat hutan tu, okay, banyak kandungan oksigen dekat udara di persekitaran hutan tu, kita tak perlu bersusah payah untuk bernafas. Okay, sebab oksigen tu ada. Jadi kadar pernafasan dapat kita dapat bernafas dengan selesa, jadi kadar pernafasan tu berkurang. Tapi bila kita masuk ke tempat-tempat yang sesak. Tempat yang sesak baru-baru ni apa? Siapa pergi konsert? Konsert apa yang Korea tu? Dia sibuk sangat dalam media sosial. Okay, yang berapa puluh ribu orang pergi tu. Blackpink. Tahu dia Aaron. Oh, Blackpink. Ramai tahu pula tu. Siapa tu? Kawasan yang sesak macam tu. Tengok kalau kawasan yang konsert ataupun perlawanan bola sepak ataupun mungkin awak dah pergi. Semalam saya pergi apa tu, bola sepak. Bola sepak dekat mana? Ramai orang tak? Dekat Negeri Sembilan. Oh, JDT lawan Negeri Sembilan. Okay. Situ mungkin ramailah. Tapi kalau ada pertandingan-pertandingan bola sepak, kalau kat Malaysia ni dia ikut tim. Ada tim yang penyokongnya ramai. Ada tim penyokongnya tak ramai pun dekat stadium. Okey, tapi kalau kawasan-kawasan yang sesak macam pergi konsert, yang Blackpink tu apa semua, shopping mall kalau nak raya nanti, bila tempat-tempat yang sesak macam tu, kandungan oksigen tu akan jadi rendah dekat kawasan tu. Sebabnya dah ramai sangat orang dan kawasan tertutup pula, kan? Lepas tu kita akan mengalami kesukaran untuk bernafas. Okey. Adakah anda masih ingat bagaimana Michael telah termengah-mengah untuk mendapatkan udara di garisan penamat semasa hari sukan sekolah? Dadanya bergerak naik dan turun dengan cepat. Jurulatih sekolah berkata, Michael termengah-mengah kerana dia perlu menarik nafas untuk mendapatkan lebih banyak udara ke dalam peparunya. Udara mengandungi oksigen yang diperlukan oleh Michael untuk pernafasan. Dada Michael bergerak lebih perlahan setelah dia berehat untuk seketika. Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada dalam 1 minit. Kadar pernafasan diambil apabila seseorang berada dalam keadaan rehat. Orang yang berbeza mempunyai kadar pernafasan yang berbeza. Faktor yang mempengaruhi kadar pernafasan seseorang termasuk jantina, umur, kesihatan dan jenis aktiviti yang dilakukan. Kadar pernafasan seseorang meningkat apabila seseorang memerlukan tenaga tambahan. Apabila kita bersenam, pernafasan kita adalah lebih cepat dan kadar pernafasan kita lebih tinggi, kira-kira 30 kali seminit.
Apabila kita berjalan perlahan-lahan, pernafasan kita adalah lebih perlahan dan kadar pernafasan adalah lebih rendah, kira-kira 15 kali seminit. Semasa bersenam, badan kita memerlukan udara yang banyak. Oleh itu, lebih banyak udara disedut ke dalam peparu. Ini meningkatkan kadar respirasi. Oleh itu, lebih banyak tenaga dihasilkan. Sukan adalah perlu untuk mengekalkan kesihatan dan membuatkan jantung menjadi lebih kuat. Sukan membuatkan jantung kita mengepam dengan lebih cepat dan peparu kita berfungsi dengan lebih baik. Contoh aktiviti harian yang membantu mengekalkan kesihatan yang baik adalah berjoging dan berbasikal. Okay. Alright, kita dah settle buat ni. Okay, kita akan pergi ke quizzes. Oh, sibuk eh. Yang ni saya tengok tadi. Oh, nak quiz. Saya tengok ni siapa yang minta quiz ni. Tak dapat full mark, siap. Ada banyak set, jangan risau. Okay, tapi satu set je saya akan share dengan parent awak. Okay, ni set appetizer dulu. Okay, pembuka selera. Kita tengok berapa yang awak boleh dapat. Lepas tu saya akan up lagi. Soalan tu bagi susah-susah. Semua join. Ada 32 orang. Semua sekali masuk. Cepat, baru 13. Cepat sikit, cepat. Apa 3Y? Okay, kita on sekarang. Oh, ramai yang dah tiba lagi.
aku. Yup. Saya punya tu masih tak boleh bergerak. Sampai nombor kedua tak boleh bergerak. Saya refresh. Kalau tak gerak, awak punya connection ada okey lah. Okey. Yalah, dua-dua tak okey ni. Tak apa, nanti dia bagi dia punya link. Awak tengok dia dulu. Okey. Sir, ada orang. Sir, dah siap, cikgu. Tak apa. Kita tunggu kawan-kawan yang ada siap. Sir. Yap. Ada orang tanya soalan boleh main lagi ke tak? Boleh. Yang ni boleh je main balik. Ada lagi masa ni? Ada lagi 2 minit. Siapa yang boleh buat 2 minit? Tentang semua. Aras je. 3 kali dia masuk. Cikgu, saya tak ada. Okay. Yap. Lagi 2 minit untuk set ni sebab kita nak review question, lepas tu kita nak buat satu set. Set yang lagi satu tu saya bagi kepada awak. Dah siap. Cepat. Okay. Yap, kita bagi kawan-kawan yang lain ni siap dulu. Ada lagi 2 minit masa. Pukul 9 kita stop set ni. Okay. Oh, Aras dah ni okey dah ni. Satu, dua, tiga, empat, lima yang dapat 100. Okay, 1 minit yang terakhir. Saya tak boleh tunggu semua siap. Sebab yang last tu nanti baru saya bagi semua apa? Peluang. Oh. Memang. Alright. Eh, belum 9. Masih berjalan lagi masa kecederaan. Elok saya off kan redemption question tu. Baru kita tengok berapa betul yang awak dapat-dapat tu. Okay, saya stop dulu. Okay. Saya dia di pula. Satu, Adria, Anas, Wan, Kisha. Okay, kita tengok. Yeah.
Okey, 100 ada 5 orang, 90 orang, lepas tu 70 lebih. Yang bawah tak siaplah. Okey. Apa yang susah? Apakah yang dimaksudkan dengan kadar pernafasan? Ada. Ah. Tengok tu yang jawab tu, bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 saat. Macam mana orang nak kira 1 saat? Cuba pegang, kira satu saat. Satu. Berapa pergerakan dada? Satu saat dia boleh kira laju betul. Okay. Ada 8 orang pula tu jawab. Dia tak baca soalan jawapan ni sampai habis agaknya. Bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 jam. Ni lagi satu hal. Kau nak duduk berapa lama nak kira ni? 1 jam ni. 1 jam tu ada 60 minit. Ni 3 orang. 1 hari. Lagilah. Okay. Okay, ni tak masalah. Oh, ni teruk. Berikut merupakan aktiviti yang mempunyai kadar pernafasan yang rendah. Kecuali mendaki gunung lah. Yang lain ni semua duduk. Okay, kalau mendaki gunung tu buat macam mana? Duduk ke? Pilih aktiviti yang melibatkan kadar pernafasan yang sederhana. Menyapu lah. Okay, tidur pun dia jawab. Setiap pagi Salman melakukan aktiviti berbasikal sejauh 4 km. Ramakan kadar pernafasan. Ah, tadi saya dah tunjuk dah. Okey, rajah semua. Siapa yang kat tangan? Apakah alat yang sesuai digunakan untuk mengukur kadar pernafasan manusia? Alat penimbang, alat penimbang ukur apa? Okey, kita guna jam randik. Jam randik ni ada dua eh. Satu jam randik makmal, analog tu. Awak pernah guna ke? Tak pernah guna? Pernah guna tak jam randik makmal? Nanti kalau tak, nanti minta Cikgu Sains awak bawa masuk ke makmal. Kenal semua radas dan peralatan yang ada dalam makmal tu. Okay? Make sure awak kenal semua. Apa itu tabung uji, apa itu kaki retort, apa itu kasar dawai, apa itu tungku kaki tiga, apa dia penunduk bansen. Semua tu awak kena tahu. Pastikan nanti cikgu sains awak bawa masuk bilik sains. Okey, seterusnya. Faktor lain yang mempengaruhi kadar pernafasan ialah ada dua jawapan. Ni mesti jawab satu ini. Bermain voli merupakan aktiviti yang melibatkan kadar pernafasan sederhana. Okey, kita stop dulu yang ini sebab saya takut kita tak sempat jawab yang ini. Okey. Okey, tolong masuk secepat mungkin. Kita tak banyak lagi masa. Cepat. Okey, 16 orang. Cepat. Cikgu, mana linknya? Saya dah bagi dekat cik. Okay, kita on sekarang. Cikgu baru ni. Apa boleh je join lagi? Tak ada masalah. Masuk dia.
memudaratkan tu apa? Memudaratkan tu macam memberikan kesan yang buruk. Yes, sekarang ni Anas Azmi. Jadi ni ada salah lagi. Okey, Anas, bagus. Okey, so kita tengok. Ada lagi masa, teruskan menjawab. Jangan risau. Ada 5 minit ni. Habis. Okey, bagus. Siapa yang dah tu, boleh tengoklah. Kita tengok review. Okey, yang ni saya share dengan parent awak. Yang ini saya akan share dengan parent awak, mak awak. Apa yang awak jawab tu, parent awak tahulah. Kalau tak siap pun parent awak tahulah awak tak siap. Okay, 3 minit lagi, cepat.
Okey, baik macam ni. Kepada yang dah siap, awak boleh tinggalkan kelas kita malam ni. Kita jumpa lagi minggu depan. Okay? Minggu depan nanti saya akan bincangkan soalan ini. Okey. Okey, bye. Kepada lagi 2 minit je. Okey. Okey, terima kasih kepada yang dah siap. Kita jumpa next week. Boleh live dulu? Saya dah siap. Okey, yang dah siap boleh boleh juga kat kelas. Okay, bye. Okay, bye. See you next week. Bye. Assalamualaikum. Alright. Eh, yang saya siap korang jangan keluar eh. Korang siap kan? Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Bye. Bye, cikgu. Bye. Bye, cikgu. Bye. Yang tak siap ni kalau left saya share je buat awak tinggalkan kelas. Hai cikgu, dah siap. Okey, yang dah siap boleh. Okay, dah siap. Alright. Bye. Bye. Assalamualaikum. Salam. Bye. Assalamualaikum cikgu. Okay, bye. Bye cikgu, dah siap. Thank you. Bagi dia atas ke? Bye. Okay, bye. Ini teruskan Putra Muhammad Dennis Ariana Zara ke mana? Bye cikgu, terima kasih. Bye. Saya tengah buat lagi. Okey, okey. Dah siap okay. Okay, itu ada beberapa orang kita siap ni. Silakan cepat.
Dah siap. Okey. Dah siap. Bye. Assalamualaikum. Salam. Yang ni siapa ni? Ini usnah ke? Eh, kalau tak ada, saya stop dulu.